Kita akan buat tempe goreng. Bumbu bumbunya bawang putih, garam secukupnya, ketumbar. Kemudian kita haluskan. Setelah halus, taruh dalam wadah. Taruh dalam piring atau mangkok. Beri sedikit air. Aduk-aduk. Atur jangan merata. Tambahkan sedikit tepung bumbu sajiku Kentucky agar terasa lebih gurih dan crispy. Aduk-aduk. Kalau sudah rata, setelah bumbu tercampur rata, tempe kita bumbu tadi, kita kasih bumbu-bumbu tadi. Campur sampai rata. Setelah tercampur rata, diamkan sebentar biar bumbu-bumbu meresap ke dalam tempe gorengnya. Kita panaskan minyak, kemudian kita goreng tempenya. Goreng hingga berwarna kecoklatan. Kalau sudah berwarna kecoklatan, balik tempenya ibu-ibu biar nggak gosong nanti. Sekarang kita buat bumbu tempe penyetnya. Bawang putih, garam secukupnya, cabe, dan juga daun jeruk. Kemudian kita haluskan. Haluskan sampai lembut. Halus, kita bisa masukkan tempenya untuk dipenyet-penyet. Nah,
Inilah tempe penyet siap untuk disantap.